Itu dia orang Togor, Pak. Mana, Pak? Halo. Gimana, Bu? Gimana, Bu, tanggapannya? Nah, tanggapannya bebas, Bu. Kami nggak terima. Itu anak saya satu-satunya yang laki-laki. Saya nggak terima. Curangkan aja, Bu. Buka maskernya, buka maskernya dengan dia. Buka orang bebas, Pak. Saya nggak terima. Bebas, Pak. Bebas, Pak. Oh, yakin? Yakin. Yakin. Apa yang ini nggak terima, Pak? Oh, yakin? Kalian apa ini? Macam-macam cecenya orang buat ya. Aduh, mandi buru lah. Terus. Bebas ya. De. Jangan. Permintaan ibu sendiri, Bu. De. Oke. Sabar kawan. Jangan ada merusak ya. Yus Yulianti. Jangan ada merusak. Ini Pak nama Bapak. Ya. Hasan anak-anak kita ya yang iya. Yang nah, nama ibu namanya nama ibu Yusian. Oh ya, permintaan Bapak sama Ibu lah. Permintaan Bapak sama Ibu apa keadilan. Minta keadilan. Warga besar coba dilakukan ada suku. Berarti Ibu tidak ikhlas ini dibebaskan ya, Bu ya. Jelas saya kecewa. Saya kecewa atas keputusan hakim tiga hakim tersebut. Karena jaksa menuntut 6 tahun, kenapa putusan bebas? Ya jelas nggak terima. Selanjutnya akan memperjuangkan ini sampai akhir gitu ya, Bu ya? Insya Allah, perjuangkan. Jaksa 6 tahun kenapa hakim memutuskan bebas kan itu? Iya, ini adalah jaksa 6 bebas tahun. Orang. Jaksa nuntut 6 tahun. Jaksa nuntut 6 tahun. Bebas. Kenapa bisa bebas? Bebas dari hakim. Ya, kemudian yang kedua, yang paling penting dan ini harus di garis bawahi bahwa keputusan ini 3 kali tunda kawan-kawan. Iya. Jangan ada rusak tuh.